السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله واخد الكخار اللذيذ الجبار اشهد لا إله إلا الله ده لا شريك له ارجع من الجد وكفى بالله وكيلا وكفى بالله نسيرا الحمد لله كتا تلا سمبي tentang Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu kita akan membaca Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Wa luqmanu wa Luqmanu لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا ان بوالديه همل حملته امه وحنا على وحن وفثاله في امين anishkuru li wal walidayka ilayyan masir sadaqallahu alhamdulillah kita akan mencoba-coba membahas kita akan mencoba akan membahas tentang syukur berdasarkan sebuah riwayat dijelaskan bahwa satu ketika Suwaid ibnu Zamid datang ke Makkah ia adalah seorang yang cukup terhormat di kalangan masyarakat lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajaknya untuk memeluk agama Islam Zaid berkata kepada Zaid berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin apa yang ada yang ada padamu itu sama dengan apa yang ada pada aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang ada padamu? Ya menja kumpulan hikmah lukman. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunjukkanlah kepadaku suaid. Tunjukkanlah kepadaku, saya pun menunjukkan. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguh sungguh berkata yang amat baik. Tetapi apa yang ada padaku lebih baik dari itu. Itulah Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada aku untuk menjadi petunjuk dan cahaya. Jadi petunjuk dan cahaya Rasulullah kemudian membacakan Al-Quran kepadanya dan mengajaknya memeluk Islam. Anak-anakku yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu nama yang tertera yang terbaktuk di dalam Al-Qur'an, menurut riwayat ada yang mengatakan Lukman bukan Nabi, tapi dia seorang budak. Suatu ketika, suatu ketika di zaman Rasulullah, suatu ketika di zamannya, suatu ketika di zamannya, Lukman. Eh uh, tuannya memerintahkan atau rajanya memerintahkan memerintahkan untuk menyembelih Menyembeli dua kambing. Kambing yang pertama disembelih dan kambing yang kedua untuk disembelih juga. Puannya mengatakan wahai Luqman, wahai Luqman Tolong sembelih kambing yang pertama, buka, ambilkan saya daging yang paling baik, menurut Lukman. Kata setelah itu Lukman mengeluarkan hati, mengeluarkan hati dan lidahnya. Selanjutnya, tuang, tuannya atau rajanya, atasannya, merintahkan lagi, Wahai Luqman, tolong potong kambing yang kedua. Tolong potong kambing yang kedua. Bukakan, kak. Ambilkan saya eh, daging yang paling jelek. Lukman. Mengambil hati dan lidahnya, kata Raja, "Wahai oh Lukman, apakah Lukman kurang ajar kepada saya? Saya perintahkan mengambil daging yang paling baik. Kau memberikan saya hati dan lidahnya kambing. Saya perintahkan kamu untuk..." Me Membuka daging yang terjelek. Kau tetap mengambil uh, hati. Dan mengambil hati. Mengambil hati dan lidah. Anak-anakku yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Allah SWT. Apa hikmah? Apa kata lukman? Kata lukman. Wahai baginda raja. Ternyata hati itu selalu bertutur, berdetak, selalu mengungkapkan perasaannya apakah dia baik atau dia buruk. Sama dengan lidah, wahai Tuan Raja. Kadang dia berbohong, keadaan dia ber, berperilaku baik. Kapan dia berperilaku baik adalah membaca Al-Quran, bertutur kata yang baik anak yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pesan hikmah dari eh, nasihat-nasihat lukman yang sangat berharga bagi kita. Suatu ketika Luqman jalan-jalan di pasar bersama dengan ada yang mengatakan untanya, ada yang mengatakan biri-biri keledainya, dia tenteng keledai bersama anaknya. Setelah sampai di suatu tempat, ada yang berteriak, Wahai Luqman, sungguh bodoh kamu, Wahai Luqman. Kamu, kamu yang memeliharanya, kamu yang memberikan makan, kenapa keledai itu dibiarkan berjalan sama kamu, kamu tidak naiki. Setelah itu, Luqman menaikkan anaknya. Di tengah perjalanan, ada lagi orang yang berteriak, Wahai Luqman Sungguh bodoh kamu Wahai Luqman Anaknya Dibiarkan duduk di atas Anak yang tidak tahu balas budi kepada ayahnya Ayahnya jalan kaki Anaknya yang naik di atas keledai itu Setelah itu dia lanjutkan lagi perjalanannya Ternyata Luqman naik Bersama Uh, Luqman naik anaknya yang turun. Di tengah perjalanan ada langit yang berteriak, "Wahai wahai Luqman sungguh kamu memprihatinkan Luqman. Kamu tidak kasihan sama anakmu yang kecil itu. Anakmu yang menenteng keledai kamu yang di atasnya." Setelah itu sama Di tengah perjalanan lagi anaknya naik. Setelah anaknya naik, ada lagi yang berteriak, wahai Luqman, wahai Lukma. Lukma kamu tidak merasa kasihan keledai itu yang kurus. Setelah itu anaknya bertanya, wahai ayahanda, kenapa perilakunya masyarakat seperti itu kita tidak menaiki keledai ditanya lagi kita menaiki keledai ditanya lagi kata lukman inilah pembelajaran kepada kamu wahai anakku inilah nasihat di dunia ini kita hidup di dunia ini sesel-selesia ka anak-anakku yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala anak-anakku yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama yang Allah ajarkan kepada yang Luqman gambarkan kepada kita yang pertama Luqman berwasiat kepada anaknya agar hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya di saat-saat Luqman detik-detik terakhir menje, ajalnya apa pesannya ma ta'budu na min ba'di? Apa yang kamu sembah wahai anakku? Pesannya. Selain itu Lukman juga memperingatkan bahwa perbuatan syirik merupakan bentuk kezaliman yang terbesar. Larangan berbuat syirik berarti larangan menyembah apapun selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Lamma nazzalat. الذين آمنوا ولم يلبذوا إيمانه بالظلم قال أصحاب رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم Ketika turun ayat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah di antara kami yang tidak berbuat zalim? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya sungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Yang kedua, ajaran Luqman yang Allah ceritakan Walaluya Al-Quran di dalam surah Luqman ayat 13 dan 14 yaitu perintah berbuat baik kepada orang tua serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang tua kita yang telah melahirkan kita. Saat ketika ada seorang ada seorang sahabat bertanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahaqqun nazi bi sahabati?" Qala ummuka qala summa man ummuka qala summa man Qala summa ummuka qala summa man Qala summa abuka Dan lanjutkan lagi Yang artinya Ada seorang sahabat bertanya Ya Rasulullah siapakah yang berhak saya muliakan Kata Rasulullah ibumu Siapa lagi ya Rasulullah ibumu? Siapa lagi ya Rasulullah ibumu? Siapa lagi ya Rasulullah ibumu? Hadis tersebut menjelaskan bahwa Islam sangat memuliakan seorang ibu. Apa hikmahnya? Tiga kali, tiga kali Rasulullah menyebutkan ibumu dan tiga kali Rasulullah menyebutkan uh, ibumu dan satu kali Rasulullah menyebutkan bapak. Hikmah yang pertama, ingatlah Di saat ibu kita mengandung kita selama sembilan bulan. Lepas salah-salah jukana. Makanannya pun tidak enak. Rasanya pun tidak enak. Tersisa ibu. Yang kedua. Di saat ibu melahirkan kita. Nah, setelah melahirkan. Telah diperiksa oleh dokter. Diponis Ternyata bayi itu tidak bisa lahir dengan jalur sempurna, lahir dalam keadaan normal. Jalan satu-satunya, bayi itu harus dikeluarkan melalui sesar. Dibelah perutnya ibu kita, menetes darahnya demi menyelamatkan kita sebagai anak. Anak-anakku yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersyukur Telah melahirkan ibu Telah melahirkan kita Di saat kita eh Dalam keadaan lapar Di saat kita dalam keadaan eh, Berak Dalam keadaan berak Semuanya Diceboki Disuapi Diantar kita ke sekolah diberi gangguan jaja dan seterusnya. Anak-anakku yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. selanjutnya begitu besarnya namanya bakti kita kepada orang tua berbakti kepada kedua orang tua ber berbeda dari sekadar ucapan terima kasih. Hormatan terhadap orang lain Berbakti kepada mereka merupakan suatu kutamang etika dan kewajiban sepanjang hayat. Saat mereka masih hidup, mafung telah setelah mereka wafat. Ketika mereka masih hidup, seorang anak harus berlaku sopan memperlakukan dengan baik, mematuhi, dan menghormati melayani, memberikan bantuan finansial, dan berusaha memenuhi apa yang memenuhi dan apa yang terjadi kebutuhan mereka bisa mungkin sebisa mungkin. Bisa kata Rasulullah siapa lagi? Kata sahabat siapa lagi ya Rasulullah yang saya berhamuliakan? Kata Rasulullah bapak, bapak yang mencarikan rejeki kita, bapak membiayai kita, tanggung jawabnya berat, Suatu, suatu ketika ada riwayat dari Iman Hasan al-Basri. Suatu ketika ada seorang gadis kecil. kemat telah meninggal ayahnya. Gadis kecil itu memeluk pusarang ayahnya sambil berkata-kata, Wahai ayah, Wahai ayah, Telah kupakaikan kapang yang terbaik. Apakah ayah telah membukanya atau tidak? Ayah, Kata gadis kecil itu, ayah, siapa yang memasak kamu, ayah? Siapa yang mencucikan bajumu, ayah? Siapa yang menemani mu, ayah? Kata Iman Hasan Al Basri, kata Iman Hasan Al Basri, yang berkata-kata seperti itu, wahai anakku, tapi berkata-katalah seperti ini, wahai kata ayah ayah kata para ulama yang mati akan mempertanggungjawabkan imannya di hadapan malaikat apakah engkau sudah menjawab dengan jitu dan benar atau kau malah tak mampu wahai banyak ulama mengatakan kubur kadang-kadang sempit dan serap kadang lapang dan menyenangkan untuk penghuninya maka engkau ke bagian kubur yang mana? Wahai ayah, banyak ulama mengatakan semua yang mati akan digantikan kapannya neraka atau kapan surga. Kapan yang manakah yang menjadi kapamu ayah? Wahai ayah anda, banyak ulama mengatakan kubur adalah sebagian ladang surga atau sebagian juran neraka. Sebagian juran neraka, di dimanakah kini berada wahai ayah? Wahai ayah, kuburan mempunyai dua sifat yaitu sebagai ibu kedatangan anak yang dirindukan. Untuk itu mereka dikuburkan lalu disayang-sayang, dimanjakan, disenang-senangkan selain itu kuburan kalau didatangi orang yang dibenci. Begitu datang mayat lalu dihimpitnya hingga tulang remuk bertusukan satu sama lain. Yang ayah, ya ayah, bagaimana nasibmu sekarang wahai ayah? Wahai ayah, kelak bertemu bukan di neraka jahannam tapi dalam syafaat pada hari kiamat syafaat Allah pada hari kiamat syafaat Allah pada hari kiamat aku selalu berdoa kepada mudah-mudahan terhindar dari siksa kubur anak-anakku yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbakti dengan memberi bantuan keuangan meskipun keduanya bukan muslim Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi walidai fi walidai. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua dan murka Allah tergantung dari murka kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua berarti memuliakan sahabat mereka. Bukan hanya memuliakan mereka. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar ibnu Umar menceritakan bahwa ia bertemu seorang laki-laki badui di salah satu jalan di Mekah. Lalu ibnu Umar memberikan salang kepadanya, menaikkannya ke atas keledai yang dikendarainya dan memberinya serba yang ada di kepalanya. Abdullah bin Dinar mengatakan kami Lalu berkata kepada Ibnu Umar Semoga Allah membalas kebaikanmu Sungguh ia hanya berkata kepada Ibnu Umar Semoga Allah Membalas kebaikanmu Sungguh ia hanya orang badui yang yang sudah merasa senang dengan sedikit kebaikan Ibnu Umar menjawab, sesungguhnya ayah orang ini adalah sahabat baik Umar bin Khattab. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Sesungguhnya kewajikan yang paling utama adalah apabila seorang anak menjalin silaturahmi dengan keluarga dan sahabat baik ayahnya. Anak-anakku yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa sekelumit dari kandungan dan hikmah tentang bersyukur. Selain itu eh perwujudan syukur kepada Allah juga dapat dilakukan dan menjalankan perintahnya Baik dalam bentuk ibadah ritualnya seperti salat maupun dalam bentuk ibadah umumnya. Dari Aisyah, bahwa Nabi melaksanakan salat malam hingga kaki dan beliau bengkak-bengkak ayah. Bengkak Aisyah berkata, wahai Rasulullah, kenapa anda melakukan ini? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni dosamu, telah mengampuni dosa anda yang telah berlalu Ya Kanda tambah yang bersabda Rasulullah bersabda Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba-hamba yang bersyukur Jadi intinya sedang berdasarkan caranya syukur menjadi tiga aspek satu bersyukur dengan hati dikeraatkan bahawa semua nikmatan perilaku yang ada di muka bumi Allah berikan kepada kita kita harus syukuri. Yang kedua bersyukur dengan bisa mengucapkan. Yang terakhir bersyukur dengan perbuatan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mungkin inilah yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.